Hello guys, welcome to Borneo Treasure. Oke guys, saya sekarang nih berada di pantai di Sungai Limo ya. Pantai Sungai Limo ini terletak di daerah Sematan, Sarawak. Dan waktu jalan-jalan di sini saya ternampak ada dua orang ya sedang memukat. Jadi saya rasa tertarik mau tengok apa yang mereka dapat hasil daripada memukat tersebut. Jadi saya bawakan anda semua untuk kita terjah sekali dua orang yang sedang memukat di hujung sana. Dia menjaring teknik jaringan di tepi pantai ya, di tepi pantai. Dan saya akan tunjukkan kepada anda semua suasana di pantai Sungai Limo pada sebelah petang hari ini. Oke guys, sekejap ya. Oke guys, jadi ini adalah suasana di pantai Sungai Limo ya. Jadi pantai ini agak tenang, tiada ombak, boleh dikatakan tiada ombak. Cuma pantai ini dia ada berbatu lah ya, berbatu di kawasan tengah tu. Kalau dapat dilihat di situ ada batu, di hujung di tengah sana pun ada batu, di antara dengan pulau Tarang-Tarang. Oke, pulau yang satu ini, okay, yang ini okey. Pulau yang ini adalah Pulau Kerengga. Nama dia Pulau Kerengga. Dan kalau dapat dilihat ya di sebelah hujung sana, di sebelah hujung sana ada dua orang sedang memukat. Jadi kita akan pergi ke sana untuk melihat hasilnya dan tengok siapa sebenarnya yang sedang memukat itu. Jadi sambil itu saya tunjukkan juga, ini adalah pukat nelayan di sini ya. Mungkin pukat ini dalam proses pembaikan. Jadi dipasang di kawasan pantai begini. Saya pun kurang pasti apa motifnya. Kalau siapa-siapa yang tahu kenapa pukat ini dipasang begini di sini, boleh terangkan ya, tolong terangkan. Tapi apa yang saya tengok di sini, pukat ini agak lama ya, agak lama dan berlubang-lubang. Tapi kalau pukat ini dipasang di laut, mungkin ya, mungkin ada juga hasilnya seperti ketam-ketam yang boleh dijadikan sebagai lauk nasi kita. Daripada dibiarkan di sini, yang mungkin akan memerangkap haiwan-haiwan seperti anjing ataupun ya lah, apa-apa saja yang mungkin akan tersangkut di sini. Dan ataupun sekiranya langsung tidak digunakan sudah, mungkin boleh dibuang saja, dilupuskan saja dan diambil pelampungnya untuk dibuat dengan pukat yang baru ya. Jadi pukat ini jangan sesekali dibuang ke dalam laut apabila sudah tidak digunakan, karena ia akan menyebabkan haiwan-haiwan lain yang terperangkap di pukat tersebut. Oke guys, dapat dilihat di sini juga ada pukat sedang dipasang di sini dengan cara memasang turus pukat dan dibiarkan di sini, yang akan memerangkap ikan-ikan yang bermain di kawasan atas ketika air pasang. Dan ketika surut, nelayan tersebut akan memeriksa pukatnya sekiranya ada penghasilannya. Jadi kita masih lagi menunggu, mereka berdua masih lagi menarik pukat di sana. Oke. Pukat ini dibuat dengan cara merentangnya di kawasan laut, di kawasan pantai, dan kemudian pukat itu akan ditarik ke kawasan tepi. Dia memerlukan dua orang lah, seorang di sebelah hujung satu dan seorang lagi di sebelah hujung satu, dan kemudiannya akan ditarik. Dia akan memerangkap ikan-ikan kawasan pesisir pantai seperti ikan belanak, ikan kembung, dan kadang-kadang ada ikan talang sekali. Oke guys, jom kita perhatikan ada ketidak hasilnya. Jom. Oke, dapat dilihat di situ ya. Pukatnya tersangkut. Jadi apabila tersangkut, pukat ini harus dilepaskan. Kalau terus ditarik, ia akan menyebabkan pukat tersebut terkoyak. Jadi kena dilepaskan. Dan kita tengok di sebelah sini macam mana hasilnya. Sebentar saja lagi guys.
Oke okay, guys. Hah? Nah, onde samikan ko? Au, ban bun su aku ya. Ringkat si anek ko si Delin. Oke okay guys, sekarang ini sudah ditarik ke darat. Ya. Dan selepas ditarik dia akan diperiksa satu persatu. Halo senang kau. Ini yang barunya, sangkut tolennya. Mapias. Sayang unang lo. Ada enggak kan gambar air? Dia mapias. Nih kau ada ikan ini. Boleh juga. Oh enggak, Bamam di sini ya nih lagi tak, Bang? Enak. Kayaknya Bamam kasihan ya ajakku. Tarik ko abak nanang ka dango kita batu dango urak nian aku ada kami air buat palu hari ko ke buat nanam ke hari ko kami ko Apli ni oh ada juga sadar lah. Oh lah kena eh. Ang kuhan kinya itam ba na rai eh niyan? Kami ang kerajaan kita di siya, Kak? Oh. Hmm.